Ya. Sekarang kita mulai saja. Kita akan bahas tentang isomer. Nah, jadi isomer itu apa? Isomer sendiri itu sebenarnya adalah suatu istilah yang menyatakan bahwa suatu molekul struktur itu dia memiliki rumus molekul yang sama, tetapi penataannya berbeda. Isomer, ya. Nah, secara biasanya isomer tersebut dia terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya isomer struktural dan satu lagi adalah isomer ruang. Isomer struktural dan satu lagi isomer ruang, kayak gitu. Oke. Nah, bedanya adalah kalau isomer struktural, isomer ruang itu sebenarnya gampangnya adalah dia tuh memiliki nama yang sama. Tetapi bedanya itu adalah konfigurasinya. Kayak gitu. Kemarin di pertemuan yang pertama kita udah bahas tentang konfigurasi ya. RS, EZ. Nah, itu yang membedakan isomer ruang dan struktural. Kalau isomer struktural pasti namanya berbeda. Nah, secara pembagian isomer struktural juga bisa kita kategorikan menjadi tiga jenis. Pertama itu adalah isomer rangka. Lalu posisi dan satunya adalah fungsional. Nah, kita sekarang bahas dulu tentang isomer struktural ini ya. Nah, pertama adalah isomer rangka. Jadi, yang membedakan isomer rangka dengan isomer posisi dan fungsional adalah di sini adalah rantai utamanya. Rantai utama. Contohnya, kalau misalkan kita punya ini ya. Oh, jelek banget aku gambar. 1, 2, 3, 4 ya. Ini namanya adalah 1, 2, 3 pentana ya. Pentana. Nah, sedangkan salah satu isomer yang lainnya adalah ya, yang dia kelihatan pakai warna lain. 1, 2, 3, 4. Kita punya ini. Nah, ini namanya adalah 2-metil-butana. Kalau kita cek rumus molekulnya, mereka sama-sama memiliki rumus molekul C2345, 5 ya. C5 hanya 12. Ini juga sama. C5H12. Nah, bedanya adalah yang satunya itu dia tidak memiliki cabang, satunya memiliki cabang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari isomer struktural rangka ya. Nah, selanjutnya adalah posisi. Nah, isomer posisi itu kata kuncinya adalah dia gugus penempatan gugus fungsi gitu. Nah, jadi gugus fungsinya ditaruh di mana? Kayak gitu. Nah, kalau kita contohkan, contohnya masih sama, kita punya pentana dan pentana dan butana. Ini dan ini. Di sini rantai utamanya itu tetap merupakan karbon 4 ya, yaitu butana. Nah, untuk yang atas nama dia adalah 1-butanol. Yang bawah namanya adalah 2-butanol. Mereka sama-sama memiliki rumus molekul C2345. 4 itu C4. H-nya di sini totalnya pasti ada 10. Oh, ini juga sama. C4H10.
10 O. Bedanya adalah di sini OH-nya itu ada di C nomor 1 dan di sini OH-nya ada di C nomor 2. Gitu. Nah, selanjutnya adalah yang fungsional. Bagaimana untuk isomer fungsional? Ini biar nggak ketindihan. Ini dihapus. Oke, masih warna kuning. Nah, kata kuncinya di sini adalah gugus fungsinya berbeda. Gugus, kayaknya warnanya beda deh. Gugus fungsi berbeda. Nah, contohnya adalah sama kayak yang tadi. Kita punya satu butanol ya. Dengan contoh yang sama, kita punya satu butanol. Ini namanya adalah satu butanol. Dan memiliki rumus molekul C4H10O. Coba kita buat isomernya, O-nya ada di tengah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang atas namanya adalah satu butanol tetap. Dan dia memiliki gugus alkohol. Alkohol ya. Dan dia memiliki rumus molekul C4H10O. Nah, yang bawah ini kita namanya adalah, ini kalau misalkan pakai trivial, namanya adalah dietil ether. Nah, si dietil ether itu dia memiliki rumus molekul yang sama, C4H10O. Tapi di sini gugus fungsinya bukan merupakan alkohol. Dia adalah senyawa yang mengandung gugus ether ya. Namun memiliki rumus molekul yang sama. Nah, itulah yang membedakan isomer rangka, posisi, dan fungsional. Oke, kita. Oke. Nah, sebelum kita ke isomer ruang, kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menentukan isomer. Biasanya di sini kita menggunakan suatu istilah namanya adalah IHD. IHD itu singkatan dari Index of Hydrogen Deficiency. Deficiency. Jadi itu adalah IHD itu adalah suatu istilah berapa banyak kekurangan hidrogennya dari jenuhnya dia. Jenuh itu berarti semuanya itu tidak memiliki ikatan rangkap, tidak ada siklik, dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, selain IHD, biasa juga disebut dengan DBE. DBE sama IHD itu sebenarnya adalah terms yang sama, maknanya itu sama, tapi penamaannya aja beda. Sebenarnya angkanya juga sama. Ini singkatan dari double bond equivalent. Mereka itu sebenarnya sama ya. Jadi berapa banyak ikatan rangkap equivalent yang terdapat di suatu molekul. Nah, sekarang cara nentunya gimana? Di sini, anggaplah kita punya senyawa yang jenuh ya. Berarti kalau jenuh itu dia tidak memiliki ikatan rangkap atau dia tidak memiliki siklik. Anggaplah ini ya, pentana ya. Dia memiliki rumus molekul C5H10. Nah, untuk mengetahui IHD, caranya adalah di sini semuanya kan ikatannya ikatan tunggal semua ya, tidak memiliki ikatan rangkap. IHD sendiri atau DBE, cara menghitungnya adalah kita totalkan 2 dari jumlah karbon ditambah 2. Ya. 2C ditambah 2. Lalu ditambah dengan suatu
param suatu suatu nomor, suatu parameter gitu. Dibagi dengan dua. Nah, ini jangan parameter deh, aku bilang gini. Kurangi dikurangi dengan hidrogen. Kurangi dengan hidrogen. Kalau ada nitrogen, itu ditambah dengan nitrogen. Kalau oksigen, itu nol nilainya. Gitu. Nah, ini adalah rumus dari IHD atau BBM. F, Cl, Br, dan I, itu dihitungnya sama kayak hidrogen ya. Dia negatif 1 juga. Ini kan hidrogen di sini berarti dia negatif 1. Ini negatif ya. Nitrogen, di sini dia nilainya adalah positif 1. Kalau kita lihat di sini, nitrogennya positif. Oksigen, nilainya adalah 0. Gitu. Karena di sini suatu molekul itu biasanya terdapat hidrogen dan nitrogen, berarti kita masukinnya di sini. Kalau misalkan ada fluor, Cl, Bri, berarti nilainya itu yang minus 1. Gitu. Nah, kita cek di sini, H10, ini H12 ya. H12 ya. IHD-nya itu berapa? Kita menggunakan rumus yang tadi, maka IHD-nya adalah 2 kali 5 tambah 2 dikurangi 12 bagi 2. Nilainya berarti adalah 0. Oke. Nah, maknanya apa sih? Di sini kita bisa menentukan ada berapa ikatan rangkap atau siklik yang terdapat dalam suatu molekul, kayak gitu. Jika dia itu ada, ini maknanya ya. Ketika dia itu memiliki ikatan rangkap 2, itu berarti dia memiliki satu IHD, kayak gitu. Berarti kalau ada satu IHD, kemungkinan dia memiliki ikatan rangkap 2. Atau dia bisa berupa siklik. Siklik juga bisa dia memiliki IHD sebesar 1. Untuk ikatan rangkap 3, IHD-nya adalah 2. Kayak gitu. Nah, berarti kesimpulannya, kalau misalkan dia itu IHD-nya berjumlah 0, dia tidak ada ikatan rangkap maupun siklik. Kayak gitu. Karena IHD-nya 0. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita buktikan bahwa sikloheksana di sini dia memiliki IHD-nya 1. Ya. Ini sikloheksana. Dia memiliki rumus molekul C6H12 ya. Nah, IHD-nya adalah 2 kali 6 tambah 2 dikurangi 12 dibagi 2, yaitu IHD-nya 1. Membuktikan bahwa dia memiliki siklik. Kayak gitu. Karena IHD 1 bisa berupa siklik. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan di sini. Kak, izin bertanya. Berarti IHD 0 itu alkana semua? Iya, dia alkana semua. Iya, alkana semua. Dia tidak punya ikatan rangkap maupun siklik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya. Kalau misalkan kita buktikan di sini, kalau kita punya struktur aneh ini, dia pasti punya IHD 1. Ya, kita buktikan karena dia itu punya siklik 1 kayak gitu. Berarti IHD-nya dia 1. Kalau kita tentukan rumus molekulnya, dia memiliki rumus molekul C1 2 3 4 5 6 6 hidrogennya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 O ya. IHD-nya berarti 2 kali 6 tambah 2 dikurangi 12. Oksigen nggak ada ya di sini, nilainya kan 0 dibagi 2. Nilainya adalah 1. Membuktikan bahwa dia punya satu siklik. Kayak gitu. Kak, bagaimana kalau misalkan dia itu punya siklik dan punya ikatan rangkap? Kayak gitu. Berarti dia punya IHD 2. Ini contoh 1, ini contoh 2, ini contoh 3. Contoh 4 ya. Kita buktikan bahwa senyawa ini dia memiliki IHD pasti ada 2.
Nah, coba kita cek. Di sini dia memiliki rumus molekul C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hidrogennya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 oksigen ya. IHD-nya berarti di sini 2 kali 6 tambah 2 kurangi 10 bagi 2, yaitu 2. Di mana berarti 2 ini adalah kontribusi dari satu siklik dan satu ikatan lengkap 2. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cek benzena ada berapa IHD-nya. Kayak gitu. Benzena itu kayak gini ya, yang strukturnya seperti ini, ikatan rangkap, rangkap, rangkap. Dia, kalau misalkan kita hitung dari segi ininya, dia memiliki satu siklik dan tiga ikatan rangkap dua. Berarti total IHD-nya adalah 4. Nah, coba kita buktikan di sini dia memiliki rumus molekul C6H6 ya. Berarti kesimpulannya IHD-nya dia kalau kita hitung, kebaliknya IDH, I don't know, IHD ya. IHD-nya adalah 2 kali 6 tambah 2 dikurangi 6 bagi 2. Totalnya ini 2 kali 6, 12 tambah 2, 14 kurangi 6, 8 bagi 2, 4. Sama ya, kayak gitu. Jadi ini adalah IHD. Gunanya buat apa sih? Gunanya itu adalah menentukan isomer. Kayak gitu. Apa struktur yang mungkin dari si suatu senyawa? Kayak gitu. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Coba tentukan IHD dari kalau misalkan aku punya latihan. Warnanya nyaru ya. Ini dikotakin deh. Biar tidak nyaru. Nyaru tuh maksudnya nggak nabrak warnanya. Tentukan IHD. IHD atau DBE molekul di bawah ya. Pertama, aku punya rumus C6H-nya berapa ya? Hanya 9 Cl. Yang kedua, C12. Ini aku nggak salah ya. H14 O2 N sama satu laginya I deh. Oke, tentukan IHD dan DBE-nya dari rumus yang tadi ya. Kalau misalkan kalian lupa, ingat aja kalau jenuh itu kan dia memiliki rumus molekul nah strukturnya tuh CnH2n plus 2 ya. CnH2n plus 2. Ini mirip sama ini. Ini nih menandakan dia jenuh ya. Dikurangi jumlah hidrogennya, nitrogen itu nilainya plus 1. Oksigen nilainya 0. Selamat mengerjakan. Sulfur juga sama ya, dia nilainya 0 juga. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang punya pertanyaan, boleh bertanya. Nah, soal yang tentang IHD itu pernah keluar di OSN tahun kemarin, yaitu ada IHD. Sebelum-sebelumnya belum pernah kayak tiba-tiba ditanyain berapa IHD atau DBE dari suatu molekul ini. Kak, yang nomor 2, nomor 1 itu alkuna ya? Kan ya bisa jadi
Ini kita belum nentuin isomernya apa. Tapi ini baru berapa IHD-nya. Nah, IHD itu akan kita gunakan untuk menentukan isomer-isomer yang mungkin dari suatu molekul. Belum sampai situ. Bisa jadi katan lengkap 3, bisa jadi dia katan lengkap 2-nya ada 2. Okay. Kalau yang ini kita akan bahas 1 menit lagi. Gampang kan ya, soalnya udah ditulisin rumusnya. Oh ya, aku baru sadar aku typo. Ini double, kurang U. Oke, kita bahas ya. Di sini cuma matematika biasa ya. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2. IHD-nya berarti ini 2 kali 6 tambah 2. Dikurangi 9, Cl di sini kan dia setara dengan hidrogen yang minus 1, dikurangi 1 bagi 2. Berarti dia nilainya itu adalah 2. Sedangkan yang ini berarti IHD-nya adalah 2 kali 12 tambah 2, kurangi 14, kurangi oksigen 0, ya kan? Jadi ya 2 kali 0 ya 0. Ditambah nitrogen itu 1, dikurangi I itu dia setara dengan hidrogen nilainya min 1 ya. Min 1 dibagi 2. Berapa tuh nilainya? 24 ditambah 2, 26. Dikurangi 14 itu nilainya 12. Dibagi 2 berarti itu 6. Kayak gitu. Biasanya kalau misalkan yang lebih dari 6, itu ya kemungkinan ada benzenanya ya. Soalnya benzena sendiri itu memiliki IHD-nya 4. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan dia nilainya gede-gede, ya biasanya dia ada aromatik-aromatiknya. Kayak gitu. Nah, di sini, Kak, mungkin nggak, Kak, IHD itu nilainya setengah? Nggak mungkin. Kayak gitu ya. Karena ini pasti dia nilainya bilangan bulat. Kayak gitu. Kekurangannya 1 IHD menandakan kurangnya 1 pasang hidrogen. Kayak gitu. Jadi kita bisa mengadisi dia ini 1-1. Ini berarti dia kehilangan 2 pasang hidrogen. Kayak gitu ya, ini satu. Kalau ini, ya karena siklik ya, dia tuh kalau misalkan kebagi jadi 2 putus di sini, kan butuh 1 dan butuh 1. Kayak gitu, untuk menjadi rantai terbuka. Itulah makna dari IHD. Nah, sekarang KIHD itu gunanya untuk apa sih? Nah, IHD itu sebenarnya memudahkan kalian untuk menentukan isomer struktur dari suatu molekul. Kayak gitu. Penentuan isomer struktur dengan ini nggak sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya, dengan kata IHD atau DBE ya. Nah, contohnya kita memiliki senyawa yang memiliki rumus molekul C4 hanya berapa ya? Enaknya ya H8 deh. Tentukan semua isomer struktur yang mungkin terbentuk oleh C4H8 kayak gitu ya. Nah, pertama di sini C4H8 kita hitung dulu IHD-nya. IHD-nya berarti dia 2 kali 2 ditambah 2, dikurangi 8, dibagi 2, yaitu 1. Nah, IHD 1 bisa berarti dia memiliki 1 siklik dan 1 ikatan rangkap 2. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, pertama kita bagi dia
secara sistematis yang berupa satu siklik kayak gitu. Nah, kalau misalkan berupa siklik berarti C4H8 ini bisa berupa ini siklobutana dan bisa juga dia berupa ini kayak gitu. Ini adalah ntar ada yang chat 2x4 ya Kak, 2x4. Nah, ini adalah kemungkinan yang siklik. Gak ada lagi kemungkinan siklik lainnya karena siklik itu hanya apa yang namanya? Kalau siklik itu dia minimal 3 ya, nggak mungkin dia sikliknya siklik 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia punya satu ikatan rangkap 2 kayak gitu. Apa aja? Pertama, itu semuanya di rantai gada-gadanya cabang ya. Ikatan rangkapnya di ujung. Yang kedua, ikatan rangkapnya di tengah. Kayak gitu. Nah, habis itu ini adalah isomer posisi ya berarti. Isomer posisi karena satunya ikatan rangkapnya di ujung, dua di tengah. Selanjutnya kalau misalkan kita punya cabang ya, dia itu belum memiliki cabang, dia hanya punya satu isomer berarti di sini. Satu aja kayak gitu. Antara ini dan ini berarti isomernya isomer rangka ya. Ini isomer rangka, ini isomer posisi. Dari sini ke sini juga isomer rangka. Kayak gitu. Dari sini ke sini yang siklobutana dan ini itu dia adalah isomer. Ini aku tulisin aja. Ini ke sini semuanya adalah isomer tadi isomer fungsional ya. Fungsional. Nah, untuk yang ini ke sini isomer posisi, ini ke sini dia isomer rangka. Rangka. Emang bahasa Jepang yang nggak ada rangka. Kayak gitu. Nah, ini juga sama isomer posisi juga. Beda sikliknya. Posisi ya. Enggak rangka-rangka dia. Kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah penentuan isomer yang terstruktur dengan menggunakan IHD. Ini sebenarnya kalian kalau menentukan isomer nggak apa-apa, nggak perlu IHD, tapi dengan IHD kalian akan menjadi lebih sistematis untuk menentukan isomer-isomer yang mungkin terbentuk. Kayak gitu. Oke. Nah, coba sekarang kalian latihan ya, latihan. Kita punya rumus molekulnya C4H6. Tentukan semua isomer. Tentukan semua isomer strukturalnya. Semua isomer strukturalnya. Oke, selamat mengerjakan. Yang mau ditanyakan boleh bertanya. Ini clue aku sih gunain IHD. Akan menjadi lebih mudah dan lebih indah.
nanti kita akan bahas dia bersama-sama. Ya, mau ditanya Kak, boleh ditanya. Oh, ada. Kak, apa satu senyawa itu bisa dua siklik atau lebih? Ya, bisa dua siklik. Ada yang namanya bisiklik ya. Itu dia terdiri dari dua siklik. Tapi ingat, siklik itu minimal dia memiliki dua karbon. Kalau misalkan dia empat karbon, ada dua siklik yang enggak. Kayaknya mungkin sih. Mungkin. Ini kita diskusi aja karena aku juga belum tahu C4 H6 itu dia isomernya berapa ya. Jadinya 2 kali 4 tambah 2 kurangi 6 bagi 2 ya. Berarti dia memiliki IHD-nya 2. Kesimpulannya apa? Jadi dia bisa berupa ikatan rangkap 3, satu ikatan rangkap 3, dua ikatan rangkap 2, dua siklik, satu ikatan rangkap 2, satu siklik ya. Tentukan semua kemungkinan yang ada. Isomer fungsional, rangka, dan posisi. Kita belum bahas tentang yang isomer ruang ya. Itu kita akan ke isomer ruang. Oke, kita bahas bareng-bareng aja, ya. Di sini, yang satu ikatan rangkap tiga dulu aja ya. Untuk satu ikatan rangkap tiga, pertama ikatan rangkap tiganya ada di ujung. Jangan lupa, penggambaran ikatan rangkap tiga itu nggak boleh ininya bengkok ya, karena di tengah-tengah sini nggak ada hidrogen. Ini, terus, ini kan di ujung, habis itu di tengah. Nggak ada kemungkinan yang lain untuk ikatan rangkap tiga. Karena nggak mungkin dia punya cabang ya, di tengah-tengah tiba-tiba punya cabang. Nah, selanjutnya adalah dua ikatan rangkap dua. Pertama, dia ikatan rangkap duanya di ujung dan di ujung. Habis itu, ikatan rangkap duanya di tengah membentuk nodus, kayak gini ya. Kebalik. Wait, mana back? Gini ya. Gitu. Ini adalah ikatan rangkap dua, ini karbon, 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 karbon. Apakah ada kemungkinan lain? Tidak ada. Lanjut, dua siklik ya. Dua siklik. Nah, kemungkinan siklik yang terbentuk itu adalah siklik minimal, kan siklik tiga ya. Sorry. Siklik itu minimal itu tiga, nggak mungkin dia empat dan yang lain-lain. Berarti kalau misalkan dia memiliki dua siklik, apakah bisa? Nah, dia bisa ngebentuk piramida kayak gini. Sorry, ini ada berapa nih C-nya? Tuh, 2, 3, 4, 1,
Satu, dua, tiga, empat. Oh, nggak kelebihan, kelebihan. Apakah dia bisa ngebentuk dua siklik? Nah, kita cek aja apakah dia mungkin. Ini sikliknya. Oh ya, bisa kok, bisa. Ntar aku gambarnya emang agak-agak jelek, goreng ya. Nah, ini dia ngebentuk dua siklik seperti ini. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Di sini hidrogennya dua. Dua, tiga, empat, lima, enam. Apakah ada kemungkinan lain? Sepertinya dua siklik kemungkinan lainnya tidak ada. Nah, selanjutnya itu adalah yang satu ikatan rangkap dua, satu siklik ya. Ini mungkin ada beberapa. Pertama, itu dia ikatan kayak gini. Satunya kayak gini. Habis itu kedua, gini. Ikatan rangkapnya di sini. Yang ketiga kayak gini, ikatan rangkapnya. Apakah ada kemungkinan lain? Sepertinya tidak ada. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan isomer yang terstruktur. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ya, itu adalah aplikasi untuk menentukan IHD. Nah, IHD itu akan kalian temukan lagi. Ya, pasti untuk penentuan struktur ya. Terus nyawa organik terutama. Wah, ada lagi. Kak, yang dua ikatan rangkap itu bagian kanan harus ada ada titiknya ya. Iya. Jadi ini nih untuk membedakan kalau kita punya seperti ini. Kalau misalkan ini kayak panjang, panjang kayak gitu. Ya ini berarti C-nya ada dua kayak gitu. Nah, biar menandakan bahwa di tengah-tengahnya itu ada karbon. Ya, bisa digambarkan seperti ini atau enggak titik gini. Oke, kita menandakan di sini karbon. Itu. Ada lagi pertanyaan. Kak, kasih contoh lagi dong, masih raba-raba nih, Kak. Kayaknya kalau kasih contoh lagi kita nggak cukup untuk yang stereoisomer deh, karena kita belum bahas yang satunya lagi. Ya, jadi kalau belum kebayang, putar videonya lagi aja. Oke, sekarang kita ke isomer ruang ya. Jadi isomer ruang sendiri itu secara garis besar kita bagi dia menjadi dua, ya. Isomer ruang geometri dan optis aktif. Nah, isomer ruang geometri biasanya juga kita kenal dengan isomer cis dan trans, kayak gitu ya. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, pasti cis dan trans bedanya ini ya. Ini adalah isomer yang cis. Ini adalah isomer, sorry, kebalik. Ini adalah isomer yang trans. Namanya adalah trans. Trans 2 butena. Yang ini cis 2 butena. Cis dan trans itu dia ditandai oleh adanya ikat, adanya gugus yang sama. Kayak gitu. Kalau kita lihat di sini, ini sama ini gugusnya sama ya. Nah, kalau misalkan nggak ada gugus yang sama, kita menggunakan E dan Z ya, yang udah kita bahas di pertemuan kedua, kelas pertama ya, bukan kelas kedua. Contohnya kita punya ini, ini OH ya, dan ini OH. Ini berarti konfigurasinya adalah konfigurasi Z. Z ini OH-nya di nomor 223, berarti 22345 penta 2N 3 ol. Ini adalah Z dan E. E penta 2N 3 ol gitu. Nah, untuk yang optis aktif, ini kita bagi menjadi dua lagi, yaitu enantiomer dan diastereomer. Enantiomer dan diastereomer. Nah, enantiomer itu merupakan bayangan cermin. Sementara diastereomer bukan bayangan
cermin. Sebenarnya di Asia Lemar itu pembagiannya ada macam-macam. Tapi kita nggak usah bahas yang macam-macam itu apa. Yang penting kalau misalkan dia itu bukan bayangan cermin, itu dia Asia Lemar. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita punya senyawa yang kiral, dan ini aktif, isomer ruang yang aktif-aktif itu, kalau misalkan dia itu kiral. Contohnya, kita punya karbon yang, jangan-jangan karbon. Ini aja deh. Ini ke depan OH, ini ke belakang OH. Dengan ini ke depan OH, jangan OH lagi deh biar. Ini aku kasih contoh suka-suka banget ya. Ini ke depan CH3. Nah, kalau misalkan kita tempelkan ke sini, ini nih mereka itu akan saling saling membayangi cermin satu sama lain kayak gitu. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Aku menggambarnya seperti apa ya enaknya. Oh, aku tahu. Nah, coba kita gambarkan seperti ini. OH. Ya, tiganya nggak muat. CH3. Nah, kalau kita punya bidang cermin di sini, ini bidang cerminnya ya, ini akan saling mencerminkan satu sama lain, kayak gitu. Dan mereka itu berbeda, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita tentukan konfigurasi absolutnya, yang karbon yang ini, itu akan memiliki konfigurasi absolut, ini S, sorry, ini R, yang ini akan memiliki konfigurasi, sorry, ini jadinya CH3 juga. Jangan OH lagi deh, aku pengen ganti yang lain, CL, CL. Ya, mohon maaf ya, tidak tidak sistematis ya hari ini aku. CL deh. Nah, berarti ini akan memiliki konfigurasi absolut 1, 2, 3 ya, dia S. Untuk yang ini, dia memiliki konfigurasi absolut, dia S. Yang ini memiliki konfigurasi absolut pasti R. Pasti R. Gitu ya. Kalian bisa cek sendiri ya. Nah, ini akan memiliki nama lengkap, berarti ini 2R, 3S, 3 kloro, 2 butanon. Itu 2, 3, 4 butanon. Sementara yang ini akan memiliki nama 2S, 3R, 3 kloro, 2 butanon. Butanol. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari enantiomer. Nah, kalau diastereomer itu bukan bayangan cermin. Kita pakai contoh yang sama dengan senyawa yang sama juga. Ini si 2 ini CL, ini OH. Di sini kita punya ini contohnya. Ini OH, di sini CL-nya ke belakang juga. Gitu. Kalau misalkan mereka kita cerminkan, mereka tidak akan saling mencerminkan satu sama lain. Pasti nggak mungkin. Nah, ini kalau kita beri konfigurasi, ini R, ini S ya. Tadi. Yang ini, tadi ini S, yang ini stop S juga. Kayak gitu. Ini berarti namanya adalah dalam kurung 2R 3S bla 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 bla. Yang ini berarti namanya adalah dalam kurung 2S 3S bla 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 bla. Dan mereka tidak akan pernah saling mencerminkan satu sama lain. Karena itu kita namakan diastereomer. Nah, cara gampangnya kalau Kamaulinda gimana sih nentuin dia iso diastereomer atau enantiomer? Lihat aja di sini. Kalau misalkan ini kan ke belakang, ini kan kalau kayak gini dia saling mencerminkan. Ya kan, dicerminin di sini, dia saling mencerminkan. Ternyata yang CL-nya satunya ke belakang, satunya ke depan. Dia kalau di kita cerminkan, ini tidak akan saling mencerminkan satu sama lain. Berarti otomatis kita tahu dia pasti bukan bayangan cermin, yaitu diastereomer.
kita juga bisa mengetahui dari konfigurasi absolutnya. R itu akan memiliki bayangan cermin S. S akan memiliki bayangan cermin R. Kalau OH, oh, yang C yang mengikat OH-nya itu R, dan satunya ini S. Ya, berarti ini sama ini saling bayangan cermin satu sama lain. Ini satunya S, ini R. Oh, bayangan cermin. Jadi dua-duanya bayangan cermin. 2R, 3S, dan 2S, 3R. R-nya dibalik jadi S, S-nya dibalik jadi R. Kalau yang sebelah kanan ini pasti dia stereomer karena 2R, 3S. Berarti kesimpulannya kalau bayangan cerminnya adalah 2S, 3R. Namun di sini satunya itu S, tetap S ya di sini. Oh, berarti pasti dia bukan bayangan cermin satu sama lain. Itu cara aku untuk menentukan dia apakah dia itu merupakan enantiomer atau merupakan dia stereomer. Ya, gitu. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita latihan untuk isomer ruang ini? Tidak ada? Kak, kayaknya latihan aja deh. Nah, sekarang kita tentukan dia, apakah dia itu adalah isomer geometri. Tentukan dia itu enantiomer, diastereomer, isomer struktural, atau identik. Identik itu maksudnya itu senyawa yang sama ya. Isomer struktural itu berbeda dengan isomer ruang. Kalau kita lihat namanya ini sama-sama 3-kloro-2-butanal. Ini juga sama 3-kloro-2-butanal maupun yang sebelah kanan ini 3-kloro-2-butanal aja. Yang beda adalah konfigurasinya. Ya. Ini juga sama, penta 2N3O sama juga penta 2N3O. Bedanya ini satunya Z, satunya R. Kalau isomer struktural kita beri nama, pasti dia namanya beda. Kayak gitu. Oke, okay. Yang pertama, kalau aku punya ini, dan ini, yang kedua, aku punya ini pakai proyeksi Fisher ya. Jangan lupakan proyeksi-proyeksi yang sudah pernah ada, yang kita sudah pernah bahas. Thank you.
Oke, selamat mengerjakan. Cukup 5 saja. Sorry, ini CH3. CH3. Selamat mengerjakan. Ya, ini cukup kalian beri. Dia is enantiomer, dia seromer, isomer struktural atau identik. Tadi aku udah kasih tips. Yang ada pertanyaan boleh bertanya, dan kalau udah menjawab bisa ketik aja di personal chat kayak Kak bener atau enggak. Oke, okay, sudah. Kalau yang sudah bisa, kita akan bahas 2 menit lagi. Kazuki Lich benar. Mantap. Bagus sekali. 3, 4, dan 5.
Oke, kita bahas ya. Nah, jadi untuk soal nomor satu di sini, kalau kita lihat di sini, mereka itu, ini gampangnya ya, kita tuliskan konfigurasinya, ini R, yang ini dia S, yang ini dia konfigurasinya dia S, yang ini dia R. RS, bentar, ini dia, sorry, ini S. RS, SS ya, berarti udah jelas dia adalah suatu diastereomer. Nah, kalau kita bayangkan, kita cerminkan juga mereka akan menjadi sesuatu yang berbeda ya. Jadi nggak mungkin dia enantiomer. Berbeda dengan yang kedua, di sini kita bisa mencerminkan dia dengan bidang cermin pink ini. Sret, ya, ini bidang cerminnya. Pokoknya kalian boleh putar, bisa flip, diputar, dijilat, dicelupin, kayak gitu ya. Sehingga dia apakah saling mencerminkan satu sama lain atau enggak. Nah, ini kebetulan dia mencerminkan satu sama lain, sehingga bisa kita simpulkan mereka adalah enantiomer. Gitu. Oke. Nah, untuk yang nomor tiga di sini, kalau kita lihat di sini, si CH3-nya, si metilnya, ini dia berada di C nomor 1, 2, 3, 4. Di nomor 4. Sementara untuk yang sebelah kanan, ini dia ada di 1, 2, 3, di nomor 3. Ya. Kalau kita namakan, ini namanya adalah 4-metil-siklohek, sorry, sikloheksena, siklopentena ya. Kalau ini namanya adalah 3-metil-siklopentena. Nah, berarti mereka adalah isomer struktural gitu ya. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Apakah dia? Nah, ini jangan salah karena kalau misalkan kita flip ya berdasarkan ini kita rotate 180 derajat ya. Dia akan menjadi senyawa yang memiliki bentuk seperti ini ya. Ini sini ikatan rangkapnya kan sekarang jadi ada di sini karena kita flip yang tadinya dia ke depan di sini putar jadi ke belakang, juga ke belakang. Ini akan sama dengan senyawa yang sebelah sini. Berarti kesimpulannya dia identik ya. Identik tuh maksudnya senyawa yang sama kayak gitu. Ya. Cuma penulisannya ada beda. Yang nomor 5 di sini kalau secara gegabah kita bakal melihat dia oh ini dia enantiomer ya. Dia saling bayangan cermin. Sebenarnya mereka itu tidak bayangan cermin, tapi mereka merupakan senyawa yang identik. Nah, kita bisa buktikan di sini identiknya. Kalau misalkan kita putar dia 180 derajat arah sumbu ini, dia akan menjadi senyawa ini. Ya, hanya akan di sebelah kanan seperti itu. Nah, ini dia spesial karena dia itu adalah senyawa meso. Ya. Ini juga sama. Ini mereka berdua adalah senyawa meso. Senyawa meso. Kayaknya sepertinya aku udah pernah meso. Oh, ya ini. Dia itu senyawa meso adalah senyawa yang punya bidang cermin pada dirinya sendiri. Kayak gitu. Punya bidang cermin internal. Jadi senyawanya bisa dibagi menjadi cerminan satu sama lain. Nah, contohnya kalau misalkan kita bagi dia ya, ini bagi di sini, sret. Sebelah atas dan sebelah bawah ini, dia itu akan saling mencerminkan satu sama lain. Karena itu dia disebut senyawa meso. Ini juga sama, kita belah ini jadi dua. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, senyawa meso itu dia tidak punya enantiomer. No enantiomer. Karena ketika dia dicerminkan, dia akan kembali ke jadi dirinya sendiri. Yaitu karena itu dia tidak punya enantiomer. Oke. Nah, sebenarnya untuk jumlah stereoisomer, ini enantiomer, dia stereomer itu merupakan suatu istilah yang namanya itu adalah stereoisomer.
Stereoisomer ya. Dan jumlah stereoisomer itu bisa kita hitung dengan 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah jumlah C kiralnya. Berarti kalau misalkan senyawa ini dia punya 2 C kiral, maka jumlah stereoisomernya adalah stereoisomernya berarti ada 2 pangkat 2, yaitu 4. Ini kan ada salah 2-nya ya. Apa salah 3 dan salah 4-nya? Kita gambarkan. Maka salah 3 dan salah 4-nya adalah, pertama, ini dia ke belakang OH, ini ke belakang OH, satunya lagi adalah, ini satunya ke depan OH, lalu satunya lagi adalah ini semuanya ke depan, ini ke depan. Totalnya ada 4. 1, 2, 3. Ini berarti ya hitung aja. Ini biasanya ini. Kecuali meso ya. Meso pasti dia lebih sedikit karena nggak punya enantiomer. Ada pertanyaan. Kak, nomor 3 bisa dia stereomer juga nggak? Nggak bisa. Karena kalau dia stereomer, itu dia harus memiliki posisinya sama. Jadi dia bukan merupakan isomer struktural. Kalau misalkan ini, dia emang bukan bayangan cermin ya, tapi bukan berarti dia adalah isomer ruang, tapi dia isomer struktural yang berbeda dengan isomer ruang. Jadi nggak bisa kita katakan nomor 3 dia stereomer. Karena dia stereomer itu adalah dia itu tidak mencerminkan satu sama lain, tetapi dia adalah isomer ruang yang memiliki namanya sama. Ya bisa kita anggap dia namanya sama. Lagi yang mau ditanyakan? Ya, itu untuk yang hari ini. Oke. Nah, untuk besok kita akan bahas tentang reaksi. Jadi untuk stereokimia cukup sampai di sini. Oke, terima kasih telah menghadiri kelas yang kedua ini dalam season 2 episode 3. Besok kita akan terakhir season 2 di episode 4. Gitu. Sampai bertemu besok. Sampai jumpa.